Wanita ini ingin menjadi cantik. Dia merendam dirinya dalam krim ajaib. Karena sebelumnya dirinya terlihat sangat buruk. Dia juga alergi terhadap es krim. Tapi dia tetap tidak peduli untuk mencapai bentuk yang diinginkan. Dia menggertakkan giginya dan bertahan dalam cairan itu. Setelah direndam, wanita itu tiba-tiba merasa sangat percaya diri. Seolah-olah dia telah menjadi wanita tercantik di dunia. Dia pun kemudian bercermin. Dia melihat kulitnya yang seperti bayi. Bahkan giginya menjadi lebih putih. Dan mata bulatnya telah menjadi normal. Beberapa jam yang lalu, wanita ini tampak sangat buruk. Nama wanita itu adalah Daisy. Karena penampilannya yang jelek, dia sering dikucilkan oleh rekan kerjanya. Dia iri dengan rekan kerjanya, yang selalu memakai pakaian indah setiap hari. Daisy menjadi semakin tidak percaya diri. Tapi hari itu, kehidupan Daisy berubah drastis. Seorang rekan perempuan mengundang dirinya untuk pergi ke pesta ulang tahun. Bagaimana kisah kelanjutannya? Lanjut part 2.